Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Saleha binti Khalid dari Hospital Andorra, Women and Children Hospital. Saya adalah salah seorang pakar bahagian obstetric gynecology dan bidang saya lebih kepada kesuburan. Masalah kesuburan berlaku apabila pasangan suami isteri sudah bersama, ya, maksudnya dia dah kahwin selama setahun, ya, dan mencuba tetapi tidak lagi mendapat rezeki untuk mendapat cahaya mata. Di sinilah bila kita rasa pasangan suami isteri ini perlu datang untuk membuat ujian saringan. Maksudnya kita kena cek suami dan juga kena cek isteri pada waktu yang sama. Ujian saringan ni terbagi kepada dua, iaitu kita kena saring isteri dan juga suami. So untuk suami, kita kena lihat kepada air mani. Maksudnya kita kena tengok sperma dalam air mani tu, kita tengok berapa bilangan dia, pergerakan sperma dan juga bentuk sperma tersebut. Itu adalah saringan yang utama bagi lelaki. Untuk wanita pula, apa yang kita akan buat ialah kita akan bertanyakan mengenai kitaran haid dia dan juga kita akan selalunya melakukan ujian imbasan ultrasound dan juga melakukan ujian darah untuk tengok hormon wanita, dan setengah wanita kita akan buat ujian cek sama ada tube fallopian mereka ada tersumbat ataupun tidak. Perawatan kesuburan bergantung kepada masalah yang setiap pasangan hadapi. Tak semuanya perlu lakukan IVF, ya, tak semuanya perlukan rawatan. Kebanyakan pasangan sekiranya ujian saringan dia normal, tak ada apa-apa masalah, selalunya kita bagi masa untuk mereka teruskan mencuba. Tapi setelah setahun atau dua tahun tak berjaya, maka kita akan bantu dengan selalunya bagi ubat kesuburan ataupun melalukan permandian beradas ataupun IUI, dan sekiranya tidak berjaya, kita akan lakukan ujian ataupun rawatan IVF. Faktor luaran yang boleh memberi kesan kepada kesuburan adalah faktor utama adalah gaya hidup, ya, seperti merokok. Ya. Merokok akan memberi kesan kepada kedua-duanya, lelaki dan juga wanita. Tak kisahlah sama ada dia adalah perokok utama ataupun passive smoker, ya, ataupun perokok ketiga. Perokok ketiga ni contohnya ada ahli keluarganya merokok tetapi memberi kesan rokok kepada langsir ataupun karpet ataupun sofa. So kesan nikotin tu masih terkena kepada ahli-ahli keluarga yang lain. Kesan rokok ni akan memberi kesan yang banyak kepada sperma dari segi bilangan sperma, kualiti dia, pergerakan sperma. Merokok juga akan memberi kesan kepada telur wanita, kualiti telur, bilangan telur yang terangsang dan juga kepada kandungan seterusnya. Ya. Wanita yang terkena dengan asap rokok sebagai contoh akan mempunyai risiko untuk keguguran. Ya. Anak yang dalam kandungan memberi terkesan dari segi saiz anak tu dan seterusnya. Faktor lain seperti berat badan. Ya. Berat badan memainkan peranan yang penting kepada wanita dari segi kitaran haid boleh terganggu. Ya. So, bila kitaran haid terganggu, maka ovulasi mungkin terjejas. Begitu juga dengan lelaki. Kita dapati lelaki yang mempunyai berat badan yang tinggi akan terkesan kepada bilangan sperma, kualiti sperma, ya, dan juga persenyawaan akan kurang boleh berlaku. Bagaimana pula stres dan kesuburan? Okay, so kajian basically menunjukkan stres ni dia bergantung kepada setiap pasangan. Setengah pasangan dia boleh handle stres tersebut. Dia boleh tempuhi tekanan dengan baiknya. Setengah pasangan tidak, ya, kerana ianya akan memberi ketegangan kepada hubungan suami isteri tersebut. So bergantung kepada setiap pasangan macam mana mereka handle stres tersebut. Ya? Adakah stres ini menyebabkan ketidaksuburan? So dia punya hubungan tu tidak always straightforward macam tu. Kadang-kadang ketidaksuburan tu yang menyebabkan stres rather than stres yang menyebabkan ketidaksuburan. Apa yang kita akan buat ialah kita akan tengok
setiap pasangan dan memberi bantuan dari segi kaunseling sekiranya diperlukan dan juga bantuan sokongan yang lain bagi membantu mereka mengurangkan bebanan stres tersebut. Kalau boleh kita tak nak stres ya, tapi stres tu tetap ada. Tak kisahlah macam mana pun kita buat, selalunya ada. Yang penting macam mana kita handle stres tersebut, macam mana kita gunakan perkara yang ada sekeliling kita untuk membantu kita menempuhi supaya tekanan itu tidak terlampau membebani pasangan ketika melakukan ataupun datang melakukan ujian rawatan kesuburan tersebut. Bagi pasangan yang menghadapi stres, ya, yang rasa tekanannya teramat kuat, kita galakkan mereka untuk datang untuk berkongsi pengalaman ataupun apa yang mereka rasakan dengan kami. Setengah pasangan memerlukan kaunseling yang lebih, ya, dari segi daripada kaunselor yang terlatih ataupun daripada doktor psikiatri. Selain pada itu, kita kena tengok juga ada tak faktor-faktor lain yang memberi mereka tekanan. Contohnya kalau faktor kerja ataupun faktor keluarga ataupun kawan-kawan sekitarnya, ya, maka kita cuba kurangkan stres. Kadang-kadang saya rasa sedih kalau seorang sahaja yang datang ataupun yang datang isteri sahaja, yang suami tak nak masuk dalam klinik, ya. Pernah terjadi pada satu ketika suami dia datang tapi seolah-olah seperti dipaksa. So bila dia masuk kat klinik, bila saya tanya suami dan juga isteri, suami dia tak respon, ya. Bila kita buat pemeriksaan, suami dia seolah-olah tak nak melibatkan diri secara langsung, ya, dalam ni. Seolah-olah dia rasa hanya isteri yang salah, ya. So saya nasihatkan untuk suami isteri supaya lakukan ini sebagai seolah-olah satu pasukan, ya, satu team, ya, yang perlukan sokongan each other, ya. Jangan hanya isteri saja yang datang, jangan suami pula ya saja yang datang. So susah untuk kita bagi bantuan ataupun sokongan sekiranya ini berlaku.